Halo semuanya dan selamat datang di rekaman terakhir dari Western Art Review. Materi kita minggu ke-13 adalah Contemporary Art. Sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, mungkin kita akan merekap sedikit di minggu ke-11 yang terakhir kali kita lihat. Kita sudah melihat banyak sekali perkembangan-perkembangan dari gaya seni dari berbagai macam variasi ya dan belahan dunia yang sebetulnya cukup memorable kalau kita lihat ya mulai dari um, art nouveau, art deco, terus hingga uh, melewati masa-masa perang dunia pertama, perang dunia kedua, masuk ke pop art dan sampai juga pada gerakan hippies gitu. Dari perang dunia pertama dan kedua kita melihat ada cukup banyak uh, cara berpikir nihil tentang dunia nihilisme artinya um, dunia tidak bisa dipercaya bisa membawa sesuatu yang baik um, tidak ada artinya gitu artinya ya jadi bukan dia hanya pesimis tapi percaya bahwa tidak ada artinya uh, untuk di Hidup dan mengharapkan sesuatu yang positif dari situ, ya tentunya itu dimunculkan oleh perang, ya, perang dunia pertama, perang dunia kedua, perang dingin, gitu ancaman-ancaman seperti perang nuklir. Itu semua menjadi pertimbangan-pertimbangan kenapa sudut pandang dunia bisa menjadi sebegitu suram, nah saya mau meng-highlight bahwa setelah pop art ada sesuatu pandangan bahwa apapun juga bisa menjadi seni. Nah, di sini makanya kita lihat anything can be art. Nah, pop art itu melakukan hal tersebut. Tapi sebelum pop art kita bisa lihat ke belakang ada gerakan dadaisme misalnya yang kalau kalian ingat lagi karyanya Marcel Duchamp yang dia menggunakan Uh, urinal gitu ya untuk uh, diperlakukan sebagai sebuah karya dipamerkan di sebuah pameran jadi betul-betul anything can be art gitu jadi dalam artian yang um, mengkritisi atau sebetulnya uh, menertawakan gitu meridikul nah jiwa-jiwa seperti ini sudah muncul sejak dadaisme sebetulnya ya kalau kita coba tarik benang dari dadaisme masuk ke surreal masuk ke pop maka akan kelihatan kenapa ada seni yang sedemikian rupa gitu hari ini yang kadang-kadang kalau kita lihat langsung um, respon kita bisa bisa seperti seolah-olah apakah ini seni gitu ya ya tapi memang disitulah sebetulnya titik utamanya um, mengajak kalian untuk mempertanyakan sebetulnya seni itu apa sih? Apakah barang yang ada di depan kalian sekarang bisa dianggap seni? Nah, di sini kita bakal mencoba bahas yang namanya contemporary art. Nah, jadi periode-periodenya memang akan kurang lebih ada di periode-periode seperti uh, setelah 19 Uh, 60 sampai ke 70 sampai sekarang sebetulnya ya. Jadi ada banyak hal di sini yang yang kita bisa bahas ada konseptual, ada installation, ada minimalisme dan lain sebagainya gitu ya. Um, kemungkinan besar gerakan-gerakan ini masih berevolusi. Jadi belum saya tidak bisa bilang bahwa dia sudah uh, sudah dimulai atau dia sudah berhenti kemungkinan besar masih akan terus digunakan kalau di dunia e, global ya kancah global pameran-pameran seni. Jadi sebagian besar akan e, banyak hal yang dipertanyakan sebetulnya dan dibahas sama mereka. Nah, mungkin kita mulai dulu dari istilah kontemporer gitu ya. Jadi sebelum terlalu jauh kontemporer itu sebetulnya artinya berjalan uh, bersamaan dengan sesuatu artinya gitu. Jadi karya disebut kontemporer itu ketika dia masih fresh dan dia baru ada di uh, periode kita sekarang. Nah, tentunya kalau kalian lihat karya-karya yang saya tunjukin, oke, okay, dia tidak muncul di tahun 2024 misalnya gitu ya. Tapi karena di dunia seni kita sekarang masih karya-karyanya bersifat kontemporer. Jadi seperti seolah-olah dia belum beranjak sampai ada satu label tertentu gitu ya untuk untuk um, menyudahi kategori ini gitu dan dan sebetulnya masih abu-abu sampai sekarang. Ada yang mengklaim kita sudah zaman meta modern, ada yang bilang bahwa kita sekarang sudah masuk periode digital gitu ya. Tapi itu semua cuman bentuk um, mediumnya saja gitu ya, misalnya NFT yang kita lihat hari ini. Tapi tetap aja Bentuk-bentuk uh, karyanya masih punya pemikiran-pemikiran yang um, masih belum terlalu berubah dari sejak um, pop art dan memasuki periode kontemporer dan seni global, gitu ya. Jadi, memang masih belum ada sebuah kejelasan, dan dunia seni juga pergerakannya sebetulnya tidak terlalu cepat, makanya masih belum ada satu. Keputusan formal yang bisa menentukan kita sudah ada di zaman uh, apa sekarang untuk seni itu sendiri. Nah, um, itu tadi tentang kontemporer. Kalau kita bicara tentang um, kenapa yang lalu bisa tiba-tiba ada urinal masuk ke dalam pameran uh, ruang pameran galeri gitu ya, terus kenapa bisa ada kotak sabun, punya Andy Warhol masuk ke ruang galeri mereka. Sebetulnya anti dengan sesuatu yang namanya art for art sake, jadi menciptakan seni demi menciptakan seni. Nah, apa yang dimaksud dengan art for art sake? Jadi, seni yang diciptakan untuk dirinya sendiri, gitu. Jadi, seni yang diciptakan hanya untuk menjadi seni, hanya untuk nyeni, gitu ya, kurang lebih bunyinya kayak begitu. Jadi, um, seni itu tidak, tidak punya. Purpose tidak punya fungsi, gitu ya. Nah, contohnya sebetulnya, kalau kalian yang pernah nonton serial Daredevil dari Netflix, kalian tentunya tahu si Kingpin yang ada di uh, layar ini. Sekarang dia membeli satu lukisan yang uh, harganya cukup mahal, ya. Tapi si lukisan ini sebetulnya hanya berisi um, tekstur putih di dinding yang ada variasi-variasi gitu ya. Jadi seperti tekstur-tekstur uh, entah dia kotor atau dia bergradasi ketebalan cat misalnya gitu. Nah, seni macam ini yang sebetulnya uh, kalau kita lihat jadi banyak akan mengundang banyak uh, apa komentar ya sebetulnya <tuh> dari orang-orang tuh sebagai ini apa sih lukisan cuman putih doang, rasanya saya juga bisa bikin. Gitu. Nah, hal seperti itu yang sebetulnya e, diciptakan jadi seni untuk seni gitu ya. Dia jauh sekali dari ruang e, fungsional masyarakat. Nah, itu yang bikin seni kadang-kadang jadi di semacam tidak disukai gitu sama orang-orang yang kalangan rakyat gitu ya, jelata gitu ya. Karena kita tidak susah untuk mengertinya gitu. Kita tidak mengerti sama sekali apa yang coba di di dibahas di situ, apa yang coba diomongin di situ. Nah, maka seni yang sifatnya seperti tadi ini itu terkadang cenderung menjadi terkesan sangat elitis. Jadi terkesannya kayak dia hanya bisa dinikmati orang-orang Kalangan tertentu, gitu ya. Dan memang kita bisa lihat, gitu ya, di, di, di serial ini pun, buat kalian yang udah pernah nonton, tentunya bisa lihat, gitu. Hanya orang-orang tertentu aja yang yang bisa beli, gitu kan. Jadi tidak, ini bukan lukisan yang murah, gitu. Tapi kok kelihatannya gitu aja, gitu kan. Jadi seperti kalau di bahasa Inggris dibilangnya seperti pretentious, gitu, bahwa kita um, <tuh> seperti seolah-olah berpura-pura uh, menyukai sesuatu gitu ya dan rela menghabiskan uang se sebesar itu gitu hanya untuk membeli lukisan yang sebetulnya kayak artinya sebegitu apa abstraknya gitu atau atau mungkin bahkan tidak ada artinya nah itulah gitu ya jadi um, ini kembali lagi ke ruang abstrak dan ekspresionisme sebetulnya sih nah di situ tadi saya tinggalin video Uh, kalau kalian mau uh, tonton, kalian boleh coba cek itu ya uh, di waktu kalian sendiri. Um, jadi dari materi kita yang lalu ada seni abstrak, ada seni modernis segala macam. Nah ini kira-kira seni yang membuat uh, masyarakat itu marah gitu ya, karena mereka menghabiskan banyak nilai-nilai yang terlihat di sekitar kita menjadi bentuk-bentuk yang Reduksi gitu, jadi sangat-sangat terabstraksi, menjadi bentuk yang sangat-sangat rendah, uh, paling sederhana gitu ya. <tuh> jadi, seni art for art, sake itu dia hanya mementingkan dirinya sendiri sih, dasarnya ya. Nah, ini yang kira-kira kenapa uh, seni kontemporer itu coba untuk uh, lawan, karena mereka merasa ini seperti tidak punya fungsi sama sekali gitu. Nah, kenapa seni um, art for art sake itu coba di di apa di avoid atau di dicegah gitu ya atau mencoba untuk tidak masuk ke situ seni kontemporer itu karena pertama ada ada setelah modernisme ya itu ada aliran berpikir yang namanya postmodern, postmodernisme gitu yang um, sekarang sih mungkin banyak orang udah menyebutnya setelah postmodern itu ada metamodern gitu ya tapi kayaknya saya nggak mau kesana dulu karena juga masih um, tidak stabil gitu ruang-ruang itu nah pertanyaannya terus apa sih yang salah dengan modernisme emangnya apakah menjadi modern itu jelek gitu kan ya seringkali orang mempertanyakan itu gitu um, jawabannya gini Sebetulnya modernisme itu tidak bisa dibilang pasti 100% menjadi positif karena banyak hal yang kita lihat dari modernisme itu sebetulnya malah merugikan. Contohnya sistem ekonomi yang kita punya sekarang, sistem keuangan dunia yang sekarang kita pegang, sistem uang uh, fiat yang kita pegang itu sebetulnya dibuat oleh satu Uh, negara atau grup negara-negara gitu ya yang menguasai perekonomian. Nah, kenapa saya bawa ke sini? Karena orang-orang ini, negara-negara ini, Amerika, Eropa um, dan lain sebagainya, negara Barat itu ya, mereka mencoba untuk memodernisasi peradaban masyarakat. Jadi kita bicara global ya, kita bicara satu dunia. Mereka mencoba untuk mensejahterakan seluruh negara. Di dunia ini, melalui cara mereka, karena mereka berpikir mereka yang paling tinggi, mereka yang paling modern, mereka yang paling maju, gitu kan? Coba kita lihat sekarang, apakah sistem ini ternyata bisa bikin orang betul-betul menjadi sejahtera? Misalnya, lewat sistem perekonomian ini, ternyata enggak. Yang ada malah inflasi naik terus, rupiah juga terus tergerus, gitu ya. Kalau kita lihat, ya, ini semua karena sistem yang mereka ciptakan, dan ternyata apa yang mereka percaya jadi baik itu ternyata tidak menghasilkan uh, result atau hasil yang mereka pikirkan bisa sampai seperti itu gitu ya jadi tidak sesempurna itu sebetulnya hal lain kalau kita nggak ngomongin um, apa ekonomi misalnya kita contoh saya ambil contoh dari ilmu um, antropologi misalnya ilmu antropologi di tahun tahun sebelum tahun 1900 gitu, tahun mungkin masih 1800 ke belakang gitu ya, 1700. Itu sebetulnya orang-orang kulit putih mempelajari kita atau orang-orang di luar negara barat sebagai spesimen. Jadi, kadang-kadang mereka mempelajari kita bukan secara budayanya secara apa? Mencoba melihat kita seperti Sudut pandangnya seperti kita melihat binatang-binatang yang ada di kebun binatang gitu, dengan sudut pandang yang sebetulnya merendahkan. Nah, seringkali mereka membandingkan kita ke bagaimana mereka memperlakukan dirinya sendiri. Nah itu yang jadi masalah kan. Um, tata cara kita di timur misalnya gitu dengan tata cara mereka di barat itu kan tentunya beda banget. Cuman ketika mereka memberikan label bahwa mereka modern dan kita tidak, nah di situ terjadi masalah gitu. Nah, itu yang muncul dengan modernisme gitu. Dan masih banyak lini lain kalau kalian coba cari tahu gitu ya kenapa modernisme itu ternyata bermasalah gitu dan muncul um, postmodernisme gitu ya cara aliran berpikir itu. Masih banyak lagi yang lain dari segi kesehatan misalnya dari segi apapun gitu ya. Kesehatan juga kalau kita lihat hari ini kan um, banyak ya. Kalian boleh coba survei ada pengobatan alternatif misalnya di uh, kita di timur gitu ya mulai dari kerokan, dari pijat apa segala macam. Kadang-kadang barat akan melihatnya enggak, segala sesuatu yang mau menyembuhkan kalian itu harus disembuhkan di rumah sakit gitu. Yang mana itu teknologi barat kan, teknologi modern sebetulnya. Jadi orang yang mau pergi ke pengobatan alternatif seperti katakan misalnya um, pengobatan dengan tenaga dalam atau apa segala macam gitu atau rukiah gitu ya mungkin kalau dari uh, sisi agama Islam dipertanyakan sama mereka gitu sama sama kemodernan gitu ya saya nggak mau bilang barat tapi alur berpikir modern di mana itu ah kayaknya tidak tidak akan manjur gitu ya seolah-olah ya nah mungkin dari tiga contoh ini kalian udah mulai bisa lihat di mana jurangnya gitu ya kenapa modernisme itu bermasalah karena mereka sebegitu sombong mereka berpegang bahwa segala, segala macam yang mereka turunkan ke kita itu akan menjadi kebenaran utama atau menjadi kebenaran absolut atau bisa dibilang juga solusi utama atau satu-satunya solusi gitu. Nah di dunia seni hal yang sama juga terjadi gitu ketika orang-orang yang um, berpegang ke seni abstrak gitu ya modern yang betul-betul formal hanya bentuk uh, seperti Um, siapa kasih birma gitu ya dengan dengan point zero degree nya dan lain sebagainya tuh suprematisme itu terus juga kaum-kaum orang-orang eropa lain gitu yang bikin abstraksi abstraksi itu mereka juga berpikir bahwa semua manusia punya um, Apa namanya semacam kesadaran universal gitu bahwa kalau kita kembalikan mereka ke bentuk dasar, maka kita otomatis semua alam bawah sadar kita akan terhubung katanya dan semua orang akan otomatis bisa bisa menikmati keindahan tersebut. Ya gimana kita mau ngomong gitu ketika kamu tunjukkan lukisan abstrak ke orang-orang Bali misalnya yang selama hidupnya mereka familiar dengan bentuk pura, dengan bentuk ukiran dengan Bentuk-bentuk leak gitu, dengan bentuk-bentuk rangda, ya, itu tidak jadi masuk akal. Gitu, langsung tiba-tiba, ya, apakah lantas kita menerima saja bahwa seni kita dianggap jelek? Nah, itu yang jadi masalah dengan modernisme, sebetulnya, ya. Nah, terus paham postmodernisme tuh, lantas mencoba melakukan apa sih? Nah, postmodern itu karena kalau kita lihat dari istilahnya ya post itu kan sesudah gitu, sesudah modern gitu ya kira-kira ya. Nah, nilai-nilai apa yang mereka pegang dari postmodernisme itu? Nah, postmodernisme sendiri sebetulnya tidak punya satu solusi tertentu. Jadi modernisme tadi kita udah tahu ya masalahnya seperti itu. Postmodern itu menjembatani satu tindakan yang justru mementahkan semua kepercayaan modern tadi. Jadi misalnya gini, um, ketika kita ngomongin masalah tadi ya pengobatan misalnya pengobatan modern yang harus kalian ke rumah sakit harus di X-ray dulu, harus dioperasi, harus apa segala macam di uh, pengobatan pengobatan alternatif itu menyuguhkan cara berpikir yang berbeda gitu ya dari modernisme tadi gitu. Jadi pengobatan-pengobatan Cina, misalnya apa segala macam, kita tidak bisa bilang bahwa mereka belum tentu tidak manjur loh gitu ya. Mungkin saja manjur, cuman seringkali dibuang um, apa kepercayaan-kepercayaan atau hipotesa-hipotesa dari Timur itu karena dianggap tidak modern. Itu yang menjadi masalah tuh di situ ya. Jadi postmodern itu selalu mencari alternatif yang mementahkan modernisme. Jadi kalau dalam uh, apa dalam dunia pengobatan seperti tadi maka mereka akan berpihak sebetulnya postmodern itu ke yang alternatif alternatif di luar kepercayaan modern kira-kira gitu. Nah kalau di dunia seni maka mereka akan mencoba mementahkan satu kepercayaan bahwa kalau seni gaya X itu pasti bikin orang uh, maju atau menunjukkan kemajuan rasionalitas seseorang misalnya gitu ya karena memang itu anggapan mereka orang yang bisa bikin karya abstrak dan bisa memahami karya abstrak itu dianggap mereka yang punya kepekaan atau kesadaran lebih tinggi katanya gitu ya enggak juga gitu ya nah yang jadi masalah adalah sebetulnya mereka yang berpegang teguh banget sama modern sama cara berpikir modern dan seni modern itu jadi seperti tidak punya empati pada hubungan pada pada akhirnya gitu ya. Karena hubungannya ke dunia nyata itu diputus. Jadi mereka tidak pernah mau bicara tentang apapun yang bisa dikaitkan. Contohnya, waktu kalian belajar MCVD, kalian betul-betul hanya dididik untuk memberikan manifestasi ke sensasi rasa. Rasa energi, rasa gerak, rasa dorongan seperti yang saya pernah bahas, ya, tapi tidak pernah gitu, kan? Kalian mencoba untuk menggabungkan itu ke bentuk tertentu, gitu. Jadi, mereka akan mencoba mencari ke batas-batas yang reduksi, gitu, yang paling simpelnya. Itu udah langsung kelihatan di situ, kan? Ya, jadi postmodern akan beda, gitu. Jadi, kan, misalnya kita bicara tentang postmodern design, misalnya, maka mereka akan justru mencari mereka justru akan mulai mencari uh, segala sesuatu yang non modern gitu. Jadi non reduksionis gitu ya. Mereka akan kembali mencoba melihat gitu ke alternatif-alternatif modern yang ada mau itu tradisional kayak mau itu pencampuran antara gaya kayak misalnya gitu ya. Itu bisa gitu atau atau mungkin kolase dari dari hal-hal yang udah terlihat sehari-hari gitu ala, ala ala seperti pop art. Itu juga mungkin sangat-sangat mungkin. Nah, apakah artinya lantas tidak ada orang lagi, tidak ada seniman lagi yang bikin karya-karya modern hari ini yang enggak masih tetap ada? Tentunya ya. Tapi secara zaman orang-orang yang masih bikin karya-karya seperti ini ke, uh, secara pemikiran di dunia seni stagnan. Saya bukan bilang dia tidak bisa jual karya ya, masih tentunya bisa jual karya dan masih uh, art market di luar sana gitu ya pasar seni itu masih banyak sekali orang-orang yang seneng dengan uh, seni-seni abstrak sebetulnya. Nah, um, karena mereka mulai untuk melawan segala sesuatu modern gitu ya yang modern ya, maka kita masuk ke yang namanya konseptual, seni konseptual. Nah, tentunya ini di Eastern juga dibahas, uh, tapi saya akan coba perkuat di sini gitu ya. Jadi, <tuh> kalau selama ini kita melihat sebuah karya itu selalu punya wujud dan wujudnya itu selalu kalau kita bicara uh, Barat, itu pasti terbatas. Mau dia dalam bentuk patung, dalam bentuk grafis, dalam bentuk lukisan, gitu. Secara uh, seni visual ya maksudnya ya. Itu hanya tiga itu. Nah, tapi begitu kita bicara tentang konseptual art, kita bicara ide gitu kan dan ide itu tidak punya bentuk. Karena konsep kan, namanya juga konseptual, yang dijual dari karya itu adalah idenya atau konsepnya. Nah, itu yang dititik beratkan di sini ya sebetulnya. Saya tinggalin video di sini jadi kita bisa uh, nanti kalian boleh tonton sendiri ya apa yang dimaksud dengan konseptual art. Saya kan mulai um, ambil contoh dari satu orang ini. Nah, ini seorang seniman uh, Belgia ya, yang namanya Wim Delvoa. Dia um, punya beberapa karya di sini di bawah. Um, yang saya mau contohkan uh, secara spesifik adalah bayangkan kita tadi bicara tentang uh, apa? Konseptual ya, seni konseptual. Di gambar yang paling kiri bawah sini. Ini karya seni yang dibikin dalam bentuk tato, ditato ke badan orang, ke badan orang. Kalau selama ini kita melihat lukisan, kita melihat patung, itu kan benda mati yang memang bisa dibawa kemana-mana, gitu, bisa diajak traveling dan lain sebagainya, gitu ya, dibawa dan dipamerkan. Bagaimana dengan tato? Jadi, artinya... Karyanya bergerak terus dan hidup di badan orang, nah ini jadi menarik, gitu kan? Karena kalau kita mau pamerkan dia, kita harus berurusan dengan si orang yang pemilik tato itu, gitu. Tubuhnya kan tubuh dia, belum lagi kalau kita bicara kalau orang ini meninggal, apakah dia harus dikuliti dan nanti di, di, disimpan gitu, nah. Si Wim Delvaux ini mencoba untuk mempertanyakan seni dalam artian itu gitu. Nah saya nggak tahu sampai hari ini apakah si Tato ini udah ada yang beli? Apakah ketika dibeli artinya orang ini pun jadi dimiliki sama orang yang beli? Gitu. Jadi berlapis kan ini pertanyaannya kan apakah itu seni satu, dua apakah ini manusiawi gitu kan? Dua, tiga kepemilikannya sampai sejauh apa? Apakah kita cuman mau gambarnya aja, apakah kita mau menguliti orangnya atau kasih orangnya dan kesadarannya dan tubuhnya dan segala sesuatunya jadi milik si kolektor yang beli misalkan gitu. Itu kan yang jadi pertanyaan-pertanyaan tuh. Jadi kalian bisa lihat sekarang dia seninya sudah bergerak di ruang ide. Dia punya manifestasi, dia punya bentuk ya. Dia punya bentuk fisik, keberadaannya juga ada, tapi dia tidak statis, gitu. Nah di situ um, kita langsung diajak berpikir gitu kan, langsung kelihatan ya. Nah karya dia yang tengah kita bisa lihat ada bentuk C-nya langsung otomatis familiar ya, seperti bentuk Coca-Cola gitu, seperti brand. Nah ini masih ada tradisi pop art yang kita bisa lihat ya. Jadi segala sesuatu yang dikenal sama orang gitu. Merek-merek yang sering kita lihat di supermarket ya, atau mungkin kita konsumsi secara sehari-hari. Tapi karya ini tuh dijudulkan kloaka. Kalau kalian nggak tahu kloaka itu istilah saintifik untuk anus atau tempat pembuangan kotoran, limbah kalau manusia ya. Ya artinya lubang pantat sih gitu nah di sini si senimannya si Wim Delvoa itu bukan bukan kotoran beneran yang dia taruh di sini tapi dia masukkan materi-materi tertentu melalui sebuah proses mesin gitu ya um, ada satu mesin besar yang nanti di ujung akhirnya itu dia akan memproduksi sesuatu nah hasil produksian ampasnya ini yang dia uh, masukkan ke dalam packaging begini dengan brandingnya Kloaka. gitu Nah, ini menjadi karya salah satunya dan si mesinnya tadi permesinan besarnya itu yang dia bikin. Nah, sampai di sini juga kita jadi e, kembali ke permasalahan yang seperti dilakukan oleh kaum Dadaisme sebetulnya ya. Waktu Marcel Duchamp memakai urinal misalnya atau waktu Andy Warhol menaruh kotak sabun deterjen di galeri. Gitu. Nah, yang paling kanan bawah dari Wim Delvaux juga um, truk tapi semua hiasannya badannya truk itu didesain dari semua gaya gothic mulai dari spire nya mulai dari jendelanya dari roset window nya dan lain sebagainya gitu ukiran ukirannya nah ini yang saya bilang gitu ya jadi postmodern itu kadang-kadang pencampuran Pencampuran dari gaya gitu ya, karena si truknya sendiri kan desainnya juga udah, uh, apa ya, sebuah desain mobil gitu ya, kita nggak bisa bilang bahwa dia bukan karya gitu, tapi ini sekarang dicampurkan dengan gothic gitu ya. Kalian mau bacanya seperti apa sih, uh, bebas-bebas aja, cuman kalian bisa lihat ya, bahwa ini mencoba melakukan, um, entah dia sebagai sebuah kapitalisasi agama misalnya gitu atau sebuah kapitalisasi sejarah gitu itu boleh-boleh aja mau dibaca seperti itu ya karena uh, toh kita selalu bersinggungan dengan masa lalu sebetulnya ya dan kita selalu merecycle masa lalu tuh sebetulnya di kehidupan kita saat ini nah ini udah mulai kelihatan tanda-tanda cara berpikirnya uh, postmodern itu seperti apa ya nah, ini gothic seriesnya lebih lanjut Oke, okay. nah conceptual art itu sebetulnya mempertanyakan bagaimana seni itu dikonsumsi dan dilihat gitu. Nah, di sini saya mulai pakai contoh-contoh um, bukan hanya orang Barat ya, karena ketika kita masuk ke periode kontemporer sebetulnya seninya sudah um, menjadi global. Jadi sebetulnya untuk hari ini sih agak agak tidak cocok gitu sebetulnya kalau kita mau ngomongin masalah seni itu harus dipecah antara barat dan timur gitu ya tapi karena mata kuliahnya begini ya sudah gitu ya kita coba uh, masuk lewat barat tapi anyway kancahnya sudah global jadi artinya seniman-seniman yang bisa kalian survei itu sebetulnya udah dari dua dua sisi gitu ya dari barat timur uh, dan internasional. Um, Konseptual, uh, apa seniman konseptual itu juga bermain dengan banyak ide-ide yang dia bukan hanya bentuk tradisional, ya, tradisional dalam artian patung, dalam artian lukisan gitu ya, bahkan patungnya kadang-kadang juga bergerak, dan mereka juga bisa video dalam bentuk video, bahkan ada yang pakai video game, dan bahkan ada yang pakai, uh, apa namanya, mereka merekam gitu ya, merekam dirinya sendiri, dan di looping atau gimana caranya atau interaksi dengan teknologi Nah itu juga sangat mungkin ya contohnya patungnya Suchen yang ada di kanan bawah yang judulnya Hello itu ini bentuk pilar Yunani yang sebetulnya kalau kalian lihat kalau kalian deketin gitu ya si karya ini tuh si matanya yang ada lubang hitam itu bisa mengikuti pergerakan orang yang ada di sekitar dia terbatas tentunya ya pergerakannya ya jadi cuman bisa mungkin um, tidak sampai 180 derajat gitu dia bisa menengok kiri dan kanannya tapi kalau dia mendeteksi ada orang maka dia akan mencoba untuk bergerak dan melihat ke situ gitu ya di yang uh, sebelah kiri kita bisa lihat ada patung-patung uh, Yunani yang disusun sedemikian rupa sampai kelihatannya seperti uh, patung Dewa Dewi Hindu nah ini otomatis saja sudah su sudah bicara tentang uh, kritik tentang kekaburan border gitu budaya dan seni sebetulnya ya uh, ini orang Chinese tapi pakai referensi referensinya patung-patung yang um, sifatnya Barat gitu jadi inilah kenapa saya mencoba tekankan sebetulnya uh, memecah antara timur dan barat di di ruang kontemporer itu jadi jadi agak apa ya aneh gitu atau bisa dibilang jadi tabu sih sebetulnya untuk hari ini jadi e, sebetulnya yang dijual adalah konsepnya gitu ya secara utamanya jadi kalian memahami seni juga pada level yang bukan hanya dilihat bentuknya doang gitu ya jadi ada pemikiran di belakangnya ini kenapa e, sebabnya saya ajak kalian berpikir dengan mode berpikir semiotika seperti kemarin. Nah, kenapa jadi begini? Karena ada satu dematerialisasi, namanya. Uh, ini teorinya Lucy Lippert ya, yang dimana seni itu sebetulnya menjadi dematerial karena uh, apa? Dia tidak mempunyai bentuk gitu ya, atau atau primernya bukan bentuknya yang dijual, tapi idenya gitu karena dia menjadi konseptual ya. Dia lantas tidak mempunyai sebuah bentuk uh, fisik. Tapi bukan hanya begitu gitu loh. Seni bisa juga uh, konseptual tapi tetap masih punya fisik seperti yang tadi kita lihat ya. Tapi titik beratnya ada di konsep atau di idenya gitu. Nah, itu yang bikin karya seni sekarang beda dengan misalnya karya seni di periode Renesans atau Barok atau apa namanya? Age of Enlightenment Karena mereka betul-betul uh, Mendahulukan bentuk Fisik gitu kan Sampai dipelajari proporsi badannya Harus jarak matanya sampai berapa gitu Seni di zaman sekarang tidak memperdulikan Itu lagi gitu Dia, Mereka malah mempermainkan Simbol-simbol yang uh, Mengandung isu atau mengandung uh, apa Permasalahan yang mereka butuh Bahas gitu sebetulnya Jadi memang sudah ada pergeseran, uh, tumpuan ya, titik tumpu di mana si karya itu dibahas. Di sini juga masih konseptual, tapi saya mencoba untuk menjelaskan apa yang dicoba dilakuin sama Joseph Kosuth gitu ya. Um, ini mungkin satu hal yang saya pernah contohin ke kalian gitu, gimana kita berbicara ke orang. Ini juga dicontoh semiotika yang lalu ya. Ketika kita mau nunjukin sebuah kursi, apakah kita tunjukin bendanya atau kita fotoin atau kita tulis? Di sini tidak ada disebut ya, karena tidak ada recording. Begitu dia tambahin recording yang disebut, nah maka ini akan ada lapis informasi keempat gitu. Nah, hal seperti ini juga dipertanyakan sebetulnya di di postmodern. Karena kan kalau kaum modern akan merasa kalau mereka menyebut kursi, gitu ya, mereka mengharapkan orang akan orang-orang yang sudah apa modern, ya tentunya. Ya, orang yang sudah modern pasti akan berpikir bahwa kursi itu kakinya empat, punya sandaran, gitu. Setidaknya, tapi kan kalau kita coba lihat, misalnya kamu nyebut kursi. Sebetulnya, batang pohon yang baru ditebang saja bisa dijadikan kursi, tidak punya sandaran memang, tapi tetap bisa dipakai duduk. Sebetulnya, ya, jadi di sini mereka mempermainkan itu juga, gitu. Konvensi apa yang disebut kursi, apa yang tidak, terus e, cara pengutaraan dan penyampaiannya juga, gitu kan? Ya, mau dijelasin, mau ditunjukin, dan ternyata tidak statis gitu ketika kita menyebut kursi itu kursi harus seperti yang ada di gambar gitu kan tidak seperti itu ya. Jadi memang e, ada satu semangat kritis gitu. Nah, postmodern itu kritis dan selalu kritis terhadap modernisme. Berikutnya ada Banksy. Nah, ini seniman yang mungkin juga e, cukup bisa kita bilang aktivis ya. Jadi seperti seorang aktivis Banksy itu seringkali bekerja dengan uh, menggunakan grafiti atau uh, pilox yang menggunakan stensil atau kadang-kadang dicetak juga bisa ya Nah Banksy itu juga punya kepekaan atau sensibilitas seperti dadaisme Jadi dia, dia bukan dadais ya tentunya, tapi dia punya kepekaan itu Artinya gimana? Artinya gini dia uh, bengsi ini siapa kita masih belum tahu sampai hari ini gitu ya Apakah dia satu orang Apakah dia sebuah kolektif Apakah dia beberapa orang atau satu orang yang pindah-pindah kemana-mana kita nggak tahu Nah bengsi itu uh, selalu peduli dengan isu-isu sosial jadi yang paling terkenal karya dia adalah si anak kecil yang ada balon lepas itu the girl with the balloon, Ketika dia baru diterjual di sini, kalau saya, ini saya tinggalin videonya, um, ketika diketok palu setelah terjual dengan harga 25,4 juta dolar, si lukisan eh sorry, si grafis ini, karya grafis ini langsung di shredding ke bawah, dirusak. Jadi si seniman ini sengaja pasang paper shredder di belakang eh apa namanya, di belakang bingkai. Dari gambar ini, nah, tujuan dia tentunya untuk merusak, gitu kan? Setelah orang rela bayar sekian, dirusak langsung sama dia secara remote control dari jauh, gitu karyanya. Ya, jadi ini salah satu bentuk anti art market, gitu. Banksy itu selalu percaya bahwa karyanya harus bisa membuat orang tergugah, terbuka pikirannya, dan peduli, bukan lantas diperjualbelikan seperti di. Apa, balai lelang seni gitu ya. Nah, itu yang dia coba kritik sebetulnya ya. Terus ada seniman Itali di sini yang um, tipenya mungkin humoris atau uh, tukang prank gitu ya. Jadi, kalau kita lihat, ada karya seperti komedian di sini yang uh, isinya sebetulnya pisang, pisang yang cuman di plaster ke dinding um, ini juga sama. Dia mempertanyakan hal apa sih yang boleh dipamerin di galeri dan di museum itu? Apakah karya itu harus selalu uh, useful? Apakah karya itu boleh humoris? Apa saja yang boleh jadi seni? Nah, ini jadi uh, hal yang dipertanyakan terus gitu ya. Jadi, karya seni itu dibikin kadang-kadang juga untuk mempertanyakan sistem dunia seninya sendiri, karena seniman-seniman itu kadang-kadang mereka juga susah payah gitu ya untuk berusaha bikin karya tapi kadang-kadang karyanya bagus banget tapi nggak ada yang beli misalnya gitu atau tidak ada yang tahu apakah mereka akan sukses atau tidak gitu jadi kadang-kadang art market atau atau pasar seni itu tidak um, tidak logis gitu ya tidak make sense susah untuk mencoba menebak yang mana yang bakal Um, apa istilahnya Bisa bisa terkenal, bisa sukses gitu ya Seniman yang mana Maka mereka seringkali juga mempertanyakan itu gitu loh uh, Secara dunia seninya sendiri Nah masih ada banyak karya-karya dia yang lain Yang mana dia juga mempertanyakan gitu um, Ruang galeri dan apa yang bisa dipamerkan di uh, galeri Nah yang paling lucu Dari karya dia adalah satu toilet yang uh, terbuat dari emas nah toilet ini dicuri gitu ya sampai tahun lalu ada ada breakthrough katanya tapi saya nggak tahu apakah hari ini sudah ditemukan atau belum <laughs> jadi dia sengaja naruh karya ini di ruang toilet di mana pengunjung yang masuk kadang-kadang tidak sadar bahwa itu karya seni jadi dipakai aja sama mereka gitu ya dipakai untuk buang air gitu dan lain sebagainya jadi memang uh, dia sengaja bikin karya yang bisa mempertanyakan eh, apa atau kadang-kadang mungkin bikin orang tidak sadar gitu ya. Nah, inilah kira-kira cara berpikir pos modern. Nah, selain itu juga dia tipe orang yang uh, humoris ya. Jadi merusak dinding museum atau lantai museum misalnya gitu untuk bikin karya. Terus uh, dia meminjam si siapa? Pemilik galeri gitu atau atau kurator galerinya untuk dia ikut pamerkan di pembukaan uh, pameran gitu orang beneran ini yang di plaster sama dia jadi lagi-lagi um, uh, banyak hal yang dia lakuin itu sebetulnya sifatnya gitu ya mengundang pemikiran tapi uh, humor di saat yang bersamaan um, berikutnya ada Fluxus yang juga konseptual ini mungkin bakal harus saya tunjukin ya contohnya ada beberapa orang di situ, ada Joseph Beuys, ada Yoko Ono, Nam June Paik, terus ada George Maciunas. Mungkin nanti kita akan coba uh, lihat karyanya Yoko Ono. Nah, ini salah satu bentuk uh, karya konseptual yang sifatnya recording. Jadi ini si seniornya Joseph Beuys yang dia menggendong satu kelinci yang sebetulnya udah mati. Terus dia mencoba untuk menjelaskan karya-karya uh, uh, seni dan uh, apa yang ada di ruang galeri gitu ya ke kelinci yang udah mati. Jadi banyak orang yang mungkin lihat uh, karya seperti ini, rekaman seperti ini tuh tanggapannya langsung ah itu kan sia-sia ngapain ngerjain beginian ini nyeleneh nggak ada artinya gitu. Ya emang justru itu gitu kan bahwa itu hal yang sia-sia dilakukan. Kelinci aja tidak bicara bahasa kita kok gitu ya. Jadi ini kepekaan yang sebetulnya jadi mengkritisi dunia seni sendiri gitu ya, jadi apa yang dianggap bagus, apa yang dianggap um, apa sih lukisan abstrak, lukisan pemandangan gitu, kok itu itu melulu gitu ya, kira-kira ya, uh, kenapa kita tidak bisa mulai berpikir atau menciptakan karya seni yang um, berbeda dari tradisi barat itu? Berikutnya ada orang uh, Thailand kalau saya nggak salah ya, Thai artist yang eh, dia selalu menunjukkan lukisan-lukisan barat ya di depan segelintir orang-orang Asia atau mungkin orang-orang eh, desa ya yang ada di Thailand gitu. Jadi mereka seperti seolah-olah disuruh memahami disuruh mengerti lukisan-lukisan barat yang dianggapnya tinggi atau bernilai mahal gitu ya. Ini saja kalau kita lihat sudah absurd gitu. Absurd dalam artian apa gunanya buat orang-orang ini. Gitu. Jadi kritis ya lagi-lagi ya sebuah upaya untuk menjadi kritis. Tapi ada juga seniman yang sifatnya seperti uh, aktivis. Nah ini contohnya seniman Indonesia Dadang Kristanto. Uh, beliau punya karya yang namanya They Give Evidence. Ini tentunya udah lama ya eh, udah tahun 96 nah ini tentang uh, korban lapindo lumpur lapindo nah ini isu yang dimana sempat terjadi pengeboran Terus sudah gitu keluar lumpur panas di sekitar area ini dan orang-orang yang tinggal di situ harus dievakuasi jadi rumahnya terkenal lumpur itu uh, rumah mereka rusak barang-barang mereka hancur mereka juga harus pergi tapi tidak ada ganti rugi setelah sekian lama, gitu ya. Nah, saya nggak tahu hari ini udah diganti atau belum, tapi anyway, um, sebuah isu sosial, gitu ya, sebuah kejadian. Ya, yeah, jadi beberapa pertanyaan yang kalian boleh coba um, renungkan pandangan kalian tentang conceptual art itu apa. Nah, berikutnya ada model installation art. Nah, seni instalasi itu. Sebetulnya uh, kalau kata install kan dipasang gitu ya. Jadi satu karya yang sebetulnya harus ditaruh di, di, di dalam satu ruang atau di dalam satu bentuk outdoor gitu. Nah salah satunya uh, installation art itu seperti contohnya ini. Jadi ada satu uh, seniman orang Belanda kalau saya nggak salah ya, uh, Florentine Hoffman Dia bikin uh, rubber duck. Jadi ini bentuk bebek karet yang biasanya sering kita lihat ada di uh, untuk teman anak kecil mandi itu ya supaya mereka nggak 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 bosen gitu tapi sebetulnya di belakang ini semua mereka juga uh, mencoba membawa uh, gambaran pop art gitu ya, yang dimana kan ini kita kenal gitu ya si bebek karet ini tapi juga ada isu um, apa namanya isu lingkungan gitu yang sebetulnya coba di, di disebut dibahas gitu lewat karya ini ada cai Guoqiang di sini ini orang seniman uh, Chinese ya. Ini ada sebuah mobil yang seperti direkam pergerakannya, uh, suspended in motion gitu seolah-olah. Jadi dia sambil meledak dia bergulir mobil ini uh, sampai pada akhirnya dia hampir uh, akan jatuh gitu, akan akan jatuh mendarat lagi di tanah. Terus, ada karya seni juga yang mencoba untuk mempertanyakan persepsi kita. Gitu, jadi ini sebetulnya mobil ini hanya uh, potongan sedikit, potongan ininya aja ya, apa uh, atapnya aja. Tapi ketika dia ditaruh di lantai uh, galeri yang seperti ini, bikin kita mempertanyakan ruang galeri itu sendiri, apakah dia betul-betul uh, liquid gitu si lantainya. Dan saya ingat waktu saya jaga pameran ini ada orang-orang tertentu yang tidak berani menginjakan kakinya masuk karena mereka berpikir ini beneran uh, apa namanya ruangan yang uh, liquid gitu ya jadi dia takut ikut tenggelam di situ Padahal sebetulnya nggak 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 apa-apa boleh masuk berikutnya ada minimalisme nah minimalisme itu sebetulnya uh, bukan konseptual ya tapi bisa dipergunakan menjadi konseptual sebetulnya gitu ya nah contohnya Solowit nah Solowit juga menggunakan minimalisme walaupun kelihatannya seperti dia karya seni modern ya tapi sebetulnya di belakang ini dia bukan karya seni modern karena ternyata hakikat karyanya berbeda gitu ya filosofi karyanya dan cara dia berpikir itu beda nah Solowit itu tidak pernah menjual karya jadi. Jadi setiap kali kalian beli karyanya dia misalnya gitu, yang kalian dapat adalah sertifikat kepemilikan dan instruksi gimana cara bikin karya itu. Menarik ya? Jadi instruksinya yang harus diturutin adalah bentuknya harus seperti apa, ukurannya biasa seperti gimana, kalau seandainya ruangannya menjadi lebih besar maka dia diatur seperti apa, di stretch seperti apa gitu, di skalanya bagaimana, brand cat yang dipakai itu warnanya apa, kodenya berapa, nah kira-kira seperti itu semuanya instruksinya. Jadi kalian tidak punya karya kalau kalian beli, gitu. Kok jadi aneh ya kalau dipikir ya. Nah, itu tapi yang terjadi dengan Uh, apa posmodern dan seni kontemporer gitu karena memang mereka mm, mencoba untuk mendematerialisasi gitu kalau seandainya mungkin gitu ya dari seni itu sendiri berikutnya ada optical art nah optical art ini kira-kira uh, seni yang bermain dengan uh, optik ya mata ya jadi contohnya uh, ini karyanya Anis Kapur sebetulnya ini hanya dinding biasa yang ada satu benjolan gitu, nah ini kalau dilihat dari depan hanya terlihat seperti ini. Kalau dilihat dari samping ya, kira-kira dia seperti ada satu hal yang melendung gitu ya, hanya sebatas itu gitu kan. Tapi sebelum kita menyadari ini, beneran ada lendungan atau enggak gitu ya? Kalau kita lihat dari depan, kita akan mencoba berpikir apakah ini mata saya yang salah lihat atau beneran ada gitu. Jadi kita mempertanyakan kenyataan sebetulnya gitu ya. Lewat uh, tipuan perspektif itu Nah jadi ini juga kan seperti Pareidolia yang saya udah pernah bilangnya Ini bentuk yang menyebabkan ketika pikiran kita mendeteksi Ada sebuah muka selebriti uh, terkenal Dari tahun berapa tuh 60-70 mungkin ya Marilyn Monroe Terus juga tipuan-tipuan uh, optis yang uh, seperti memberikan efek tiga dimensi, padahal ya itu kan dua dimensi gitu hanya pikiran kita aja yang mampu mendeteksi dan dan membuat begitu, padahal kan belum tentu ya. Instalasi juga di sini kita bisa lihat ada satu seniman yang mencoba menggabungkan banyak uh, gemerincing udara ya, uh, angin ya, jadi wind chimes kalau bahasa Inggrisnya maka dia akan Bunyi gitu ketika dia Ditiup angin Jadi memang dia Berkolaborasi Dengan banyak orang Jadi orang-orang akan membawa Masing-masing wind chimes Tapi Dipasang dan Ber Berinteraksinya dengan tiupan angin Yaitu alam gitu ya Jadi dalam artian ini Si karyanya Kapan dia bunyi dan kapan tidak, ya? Betul-betul diatur oleh alam itu sendiri, gitu ya. Terus ada digital art. Nah, sejak um, zaman dulu, sebetulnya, ya, dari tahun 80-an, gitu, orang tuh selalu mencoba, gitu, 80-90 Mereka mencoba untuk membuat artificial intelligence yang bisa bikin karya. Nah, contohnya, salah satunya Harold Cohen dengan. Uh, mesin robot kecerdasan buatan yang namanya Aaron ini. Nah, setiap kali Aaron bikin karya, dia selalu bikin karya yang beda, jadi tidak pernah bisa sama. Sebetulnya, nah, dari situ kan, sebetulnya kita mempertanyakan ya, di zaman kita sekarang ini, apakah mesin juga bisa dianggap sebagai seniman dan batasnya sampai sejauh mana bahwa um, sebuah karya itu bisa dianggap seni? Apakah dia agensi dari si orang yang buat? atau hasil akhirnya aja gitu selama dia masih terlihat manusia ada orang di situ dan lain sebagainya dia terlihat seperti seolah-olah itu sudah sebuah karya ya itu kan jadi uh, apa hal yang kita jadi bisa pertimbangkan terus menerus gitu ya jadinya ya terus ada conceptual art juga di sini uh, dari Jun Nguyen Hatsushiba ini orang Filipin eh sorry orang Vietnam terus ada video art gitu ya dari Nam June Paik yang sebetulnya ini bermain dengan filosofi tentang um, tentang kenyataan dan bagaimana ada ada apa namanya kenyataan yang lebih nyata yang muncul di di uh, ruang publik atau televisi gitu ya lewat televisi. Nah, berikutnya juga ada seniman-seniman yang masih punya akar di pop art, tapi sebetulnya mereka lebih mencoba untuk me menggunakan sensualitas sebetulnya ya. Jadi sensualitas yang sering kita lihat di pop art itu digunakan lagi sama mereka. Jadi contohnya Damien Hirst di sini, karya seninya betul-betul satu great white shark. Tidak hidup ya, tentunya ya. Jadi Um, ikan hiu yang sudah di air keras dan dia dipamerkan saja gitu nah ini juga sama hal yang jadi bikin mempertanyakan apakah yang kita lihat ini seni atau bukan sebetulnya ya tapi kok kegemparan itu sensualitas itu bikin orang tetap tertarik gitu untuk lihat karya seperti ini, ini juga kan uh, sesuatu yang kayaknya udah tidak lagi bikin kita terbatas pada apa sih craftsmanship gitu ya, craftsmanship dari si seniman itu di mana lukisan itu harus mirip orang dan apa segala macam, tapi ternyata selama dia gempar aja gitu, itu sudah menarik perhatian gitu. Nah, itu kan prinsip-prinsip dari pop art sebetulnya. Selain itu juga dia bermain dengan uh, kekayaan ya. Jadi dia bikin karya yang judulnya For the Love of God ini, ini sebetulnya menggunakan kristal Swarovski yang di di apa di encrust atau di di ditanam ke tengkorak ini. Nah, ini tengkorak beneran ya. Jadi kalau kita lihat harganya sampai ke 3,4 triliun rupiah kalau kita um, konversi dari dolar. Nah, gawatnya masih ada orang yang beli dengan keadaan seperti itu. Jadi memang dia um, sepenuhnya mencoba untuk melakukan itu aja sih gitu ya. Um, ketika dia naikkan materialnya gitu apakah karya seni itu menjadi bagus seolah-olah karena dia mahal gitu ya sebetulnya itu yang dia dia coba pertanyakan di situ dan gawatnya emang masih ada yang beli gitu nah kalau karya dia yang di sini sebetulnya bikin orang mempertanyakan etis atau tidak gitu ya jadi ada ibu Sapi dan anaknya gitu dibelah di tengah, terus di air di air keras juga sama dia. Jadi kan masalah kekejaman, masalah apa segala macam perlakuan terhadap uh, binatang gitu ya. Jadi orang sering kali melihatnya seperti itu. Uh, ini seniman perempuan yang uh, vulgar sebetulnya gitu ya. Jadi menunjukkan sisi hidupnya yang uh, bisa kita bilang mungkin ya private ya. Jadi dia tidur dengan siapa gitu. Ini kan dari benda-benda yang dia taruh di bawah sini tuh ada minuman keras, ada rokok, ada ada kondom bekas dan lain sebagainya gitu kan. Bikin orang uh, sebetulnya yang ngelihat itu seperti kayak jijik gitu ya. Di sini juga sama. Gitu. Terus ada public art. Nah public art sebetulnya kita udah uh, bicara dari sejak lama ya, dari minggu-minggu awal. Tapi kalau kita lihat public art itu kadang-kadang juga e, bikin orang mengenal satu area menjadi identitas. Jadi misalnya nih di Kolon di e, kota Kolon ya di Jerman ya ini ada Neumark Gallery. yang di pojok bangunannya ada es krim yang seperti seolah-olah tumpah terbalik gitu. Nah jadi dia menjadi identitas spasial setempat gitu ya seolah-olah. Nah itu public art terus ada public art dari Anish Kapoor lagi, nah ini seniman yang tadi ya, nah dia punya uh, karya yang namanya Cloud Gate atau orang Amerika biasa nyebutnya The Bean, Bean kacang gitu ya, kacang apa itu gitu, mereka nyebutnya. Ya public art juga bisa disorot ke satu bangunan misalnya jadi dalam bentuk proyeksi. Nah, ini yang saya pernah dokumentasi sebelum saya kembali ke Indonesia ya. Jadi waktu masih di Sydney tahun 2012. Berikutnya ada environmental art. Ya, ini tentunya kita bisa uh, lihat ini karya-karya yang sebetulnya berbicara tentang uh, isu uh, lingkungan gitu. Di sini ada karyanya Olafur Eliasson namanya Ice Watch tahun 2015 dan dia betul-betul mencoba membawa bongkahan es dari kutub utara untuk ditaruh di tengah kota Paris gitu. Dan orang-orang boleh datang ke sini untuk melihat karya ini dan mendengarkan bagaimana si bongkahan es ini perlahan uh, cracking atau mulai retak-retak gitu ya. Dan perlahan mencair. Kenapa dia lakuin ini? Karena isu lingkungan <tuh> itu termasuk salah satu signature dari Olafur Eliasson ya by the way. Dia e, merasa bahwa seringkali media tidak e, cukup untuk membuat orang merasakan betul-betul e, ancaman dari global warming gitu ya. Nah, jadi yang dilakukan sama dia di sini tuh e, dia karena orang-orang tersebut kebanyakan tidak pernah mendengar bagaimana Suaranya gitu ya, bongkahan-bongkahan es tersebut meleleh, pecah patah, dan lain sebagainya. Dia bawa es itu ke orang-orang yang ada di kota, justru gitu ya. Ini dengan susah payah gitu, kadang-kadang kalau dipikir es itu sengaja dibawa lewat kontainer, dikasih pendingin, dan lain sebagainya. Tapi ketika nyampe di tengah kota Paris, dia dibiarkan mencair gitu. Nah seniman ini sangat peduli dengan lingkungan, jadi dia banyak sekali pakai, um, apa namanya, media-media yang uh, natural gitu, jadi yang sebelah kiri atas ada judulnya beauty, ini sebetulnya dia mencoba untuk bikin pelangi gitu, jadi ada rainbow maker, dia bikin sebuah pipa di atas ini yang dia menembak, um, apa bulir-bulir air yang sangat, sangat-sangat, uh, partikelnya sangat-sangat kecil gitu ya terus diproyeksikan satu uh, tembakan lampu dan nanti akan ngebentuk cahaya uh, yang membentuk uh, apa namanya rainbow gitu. Terus moss wall di sini juga dia bawa satu jenis uh, lumut yang ditumbuhkan di ruang galeri. Ada mona hatum berikutnya yang bicara tentang entah global warming tapi juga bisa juga diartikan sebagai perang. Jadi di dunia itu selalu akan ada perang gitu, termasuk yang dari dulu tidak pernah habis adalah konflik di timur tengah di, per, di area timur tengah, termasuk kalau kita bisa lihat hari ini ya berarti Israel, Palestina gitu ya jadi itu terus juga ini seniman Filipin yang dia uh, concern sekali dengan uh, apa ikan paus yang mati atau ikan-ikan yang lain yang isi perutnya uh, plastik jadi karya ini sepenuhnya dibikin dari sampah. Ada Patricia Picin ini yang karyanya sekarang lagi pameran kalau saya nggak salah di Museum Macan tahun 2024. Waktu lecture ini direkam. Jadi kalau kalian mau coba lihat karya-karyanya seperti apa boleh ke Jakarta ya untuk kunjungin. Nah seniman ini tuh menunjukkan... Um, apa? Interaksi kita gitu ya. Jadi kalau... Kalau kita melihat bentuk-bentuk seperti ini kan ada rasa kasihan tapi ada rasa jijik juga di saat yang bersamaan gitu ya. Jadi dia bermain di area itu. Terus eh, berikutnya juga yang jadi pertanyaan apakah video game bisa digunakan sebagai media atau apa untuk seni ya? Atau apakah video game sendiri itu sudah dianggap sebagai seni gitu. Nah, itu juga masih menjadi pertanyaan sampai hari ini. Jadi masih belum Uh, fix apakah dia betul-betul bisa dianggap seni atau bukan. Nah yang uh, menjadi menarik adalah video game seperti Flower, seperti Halo, Pac Man dan lain sebagainya sudah dikoleksi sama Museum uh, Smithsonian di Amerika. Jadi kalau kita melihat seperti ini sebetulnya sudah uh, apa ya ada keinginan gitu untuk mendokumentasi uh, video game atau menganggap mereka sebagai sebuah karya seni gitu. Tapi ada juga seniman uh, Cina yang namanya Cao Fei. Uh, dia me mereka dia bangun satu kota yang namanya Green Mimbi City, RMB City. Ini karya udah tahun 2007 dan karya ini ditaruh di game Second Life. Nah, Second Life ini seperti The Sims tapi dia online gitu ya. Jadi kalian bisa jalan-jalan di dalam dunianya gitu. Jadi, ini karya seni yang sebetulnya baru bisa dilihat kalau kalian login dan masuk ke servernya. Second life, saya nggak tahu apakah game itu masih hidup sampai hari ini atau tidak. Uh, game seperti Heavy Rain Beyond Two Souls itu juga sudah menang bafta awards, gitu ya. Jadi, maksudnya, kalau kalian udah pernah main game-game ini, tentunya kalian bisa lihat dia sudah uh, blur batasan antara game dan film, gitu. Jadi film sudah dianggap sebagai sebuah karya seni tapi game belum gitu kan. Nah di situ mereka mencoba untuk masuk ke ke apa namanya ke sisi lain gitu dari dari game itu sendiri supaya bisa dipelajari. Terus ada game Dead Dragon Cancer yang kalau kalian cari di Android gitu itu juga ada di Steam juga ada. Ini cerita tentang seorang ayah yang anaknya terkena kanker dan pada ujungnya meninggal sih. Tapi dia um, penuh dengan perjalanan yang cukup uh, menyedihkan dan filosofis di saat yang bersamaan, gitu ya. Dia mempertanyakan masalah nasib, dia mempertanyakan tentang role Tuhan gitu di hidup. Dia, apakah Tuhan itu ada atau tidak gitu, dan apa yang dia lakuin, dan uh, banyak hal gitu ya, refleksi-refleksi di situ. Kalau pada hari ini, selain dari game, kita tentunya punya AI, ada NFT, dan ada digital arts yang lainnya. Jadi, contohnya di sebelah kiri ini satu gambar yang saya ciptain pakai uh, AI Image Generator uh, dengan prompt "The Night Never Ends". Jadi, ini pun sebetulnya hanya akan muncul pada hari itu. Ketika saya pakai prompt ini, kalian boleh coba lagi lain kali dengan prompt yang sama. Saya yakin tidak akan muncul gambar yang sama lewat image generator tersebut, gitu ya. Nah, itu AI jadi. Uh, Keberadaannya, gambar-gambar image generator seperti ini tuh seringkali sifatnya um, temporer gitu ya, dan sangat-sangat fana. Ketika dia muncul, kemungkinan besar tidak akan bisa kelihatan lagi kecuali kalian save gitu uh, ya. Di daftar kalian sih sejarahnya tentunya pernah ada gitu ya, tapi orang lain toh tidak uh, apa namanya tidak pernah bisa menciptakan barang yang sama. Di luar itu ada NFT yang sudah terikat dengan sistem uh, cryptocurrency. Jadi, uh, mungkin apakah ini menjadi masa depan, gitu ya, dari perdagangan seni? Tapi selama ini, kalau saya lihat, karya-karya um, NFT itu masih belum bisa dianggap cukup dalam, kalau dibandingkan ke seni, gitu ya, ke seni yang kita selama ini pelajarin, gitu. Jadi, bahan pembahasannya sebetulnya dari pop art ke sana akan terus turun, dia sebatas. Karakter desain sebatas uh, apa atribut yang dirotasi gitu ya topinya dibedain, matanya dibedain dan lain sebagainya. Seperti itulah gitu. Nah uh, sebelum saya tutup, uh, mungkin ada beberapa tips di sini yang saya tinggalkan buat kalian ya. Ini boleh coba dibaca uh, kembali kalau kalian uh, menggunakan uh, pengetahuan dari mata kuliah ini secara praktis. Kalau nanti kalian pergi ke pameran, kalau kalian coba lihat. Eh, apa namanya ke galeri, ke museum dan lain sebagainya. Karena sebagai orang yang bergerak di dunia kreatif, apalagi visual, mau kalian anak desain atau kalian anak seni, sebetulnya tetap eh, melihat semakin banyak karya dan memahami ide-ide yang ada di belakangnya, itu bikin kalian akan punya semakin banyak eh, apa repertoar gitu ya ketika kalian bikin karya nanti. Jadi kalian punya sebuah kumpulan pengetahuan visual gitu atau referensi-referensi visual yang bisa kalian pinjem idenya gitu. Jadi memang dari situ um, kreativitas itu datang. Jadi jangan dianggap bahwa kalian tidak pernah lihat apa-apa, tidak pernah baca apa-apa tiba-tiba bisa bikin karya yang bagus. Nah, itu juga cukup mustahil gitu ya kalau buat saya jadi tetap kalian harus uh, punya cara untuk memperkaya apa pengetahuan-pengetahuan referensi visual itu, gitu. Nah, ada lima hal yang kalian perlu ingat eh, bagaimana kita menggunakan semua informasi yang kalian sudah dapat satu semester itu. Pertama adalah pahami guys gitu ya. Jadi eh, ini kepekaan yang terus harus kalian punya karena apapun yang terjadi kalian akan terus harus merespon zaman. Mau itu tuntutannya, mau itu bentuk visualnya, mau itu pemikiran di belakangnya. Kedua, pelajarin kode visual dan semiotikanya. Karena setiap gaya pasti akan membawa pesannya sendiri. Saya pernah contohin itu dengan art deco misalnya gitu ya. Art deco itu selalu di uh, terbekukan atau terabadikan dengan impresi hingar-bingar kekayaan gitu, luxury, Um, satu periode yang penuh dengan euforia misalnya gitu itu selalu tertempel gitu ya di di gaya tersebut terus um, ingat juga filosofi di belakang setiap pergerakan seni ya cara berpikirnya karena dengan begitu kalian akan bisa um, memahami juga dengan lebih baik gitu ya terus tahu bagaimana setiap pemikiran-pemikiran itu terhubung karena dengan begitu kamu juga bisa um, mendapat lebih banyak informasi gitu ya jadi jadi kamu bisa mempelajari dia lebih lebih dalam gitu kan ketika kamu tahu apa yang terjadi sebelumnya dan sesudahnya gitu baca berita uh, lihat juga pameran-pameran gitu ya itu yang bikin kalian punya ketajaman, gitu lebih lanjut ke depannya. Uh, bahkan jangan takut untuk mencoba uh, mengadopsi gaya tertentu, gitu ya, gaya presentasinya, gitu, dan memahami pesan-pesan yang dikandung sama karya-karya itu. Nah, kira-kira seperti itu sih barang-barang yang saya bisa uh, kasih ke kalian satu semester ini. Dan nah, mudah-mudahan cara baca dari karya-karya tadi dan tendensinya bisa. Dipakai gitu ya, untuk sebagai inspirasi atau sebagai pemahaman cara berpikir kalian. Nah, saya cukupkan sampai di sini. Rekaman ini kita uh, mungkin akan bertemu lagi di mata kuliah yang lain. Uh, mungkin saya akan ucapkan di sini, "good luck" untuk ujiannya, untuk kalian yang uh, sedang bersiap-siap untuk masuk ke periode ujian akhir. Ya, oke, okay. terima kasih. Semuanya sudah mendengarkan. Ini adalah akhir dari semester Western Art Review.